atlet kita yang awalnya benar-benar masuk nggak tahu apa-apa dan mereka udah bisa ngeraih medali di beberapa juara di beberapa kejuaraan. Nah, kalau modal sih mungkin 50 ribu ya buat ini alas tangan buat narik busurnya. Kan nanti kalau nggak pakai alas kapalan, nah mungkin itu sih, itu modalnya itu doang. Tapi kalau anak panah, busur, dan lain-lain itu udah disediain UKM dan alatnya itu udah terbaru. Jadi kalau bagi kalian yang serius, punya tekad yang kuat, dan emang kebutuhan ada lomba, kalian bisa dicoba pakai busur UKM dulu. Nanti kalau mungkin udah nyaman, bisa beli sendiri. Tapi kalau enggak ya, pakai busur UKM aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Kak Muti. Lalu ada pertanyaan lagi buat Kak Muti. Instagramnya panahan apa sih Kak? Ada nih tadi di kolom komentar Instagramnya @ukmpanahanugm. Oke, dicatat ya kawan UGM, jangan sampai lupa. Terus selanjutnya kita ke UKM judo buat Kak Cahya, pertanyaan yang sama. Dan juga ada tambahan satu pertanyaan Kak dari komentar, judo sama jutsu itu bedanya apa sih Kak? Halo, jadi aku harus untuk jawab ya. Sebenarnya di judo tuh gak mesti udah bisa baru boleh ikut di UKM judo. Nah, banyak juga yang maba-maba kemarin kenalnya tuh dari UKM judo, kayak gitu. Terus di judo sendiri juga kita gak yang namanya latihan-latihan banget gitu loh. Jadi kita kayak lebih ke jalan-jalan, kayak... tapi kayak masih ada yang namanya latihan fisik buat ngejaga stamina kita, buat kita latihan, buat kita bertanding nanti, kayak gitu. Nah, bedanya jujutsu sama judo, kalau jujutsu itu tanpa jujutsu itu dengan body contact, nah judo itu enggak gitu. Jadi sepengetahuanku sih itu doang bedanya, kayak gitu. Oke, terima kasih informasi ya Kak Cahya. Selanjutnya kita satu Kak Widori dari UKM Kempo. Masih pertanyaan yang sama Kak, silahkan untuk dijawab. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau ditanya harus punya dasar tuh enggak juga. Saya ini noob nih. Jadi nanti kita bakal belajar bersama dari nol, enggak masalah. Terus kalau kalian takut misalnya, kalau kawan UGM takut, kok aku enggak punya fisik yang kuat Kak, nanti gimana kalau capek latihan? Oh, kan ada physical building kan? Kita bakal training bareng-bareng. Jujur saya dulu waktu masuk sini bener-bener anak mageran kan, jadi jadi nggak kuat keliling lapangan setengah lapangan aja itu nggak kuat. Tapi di Kempo ini bakal diajari sama senpai-senpainya teknik-tekniknya gimana cara karakter apa bodybuilding yang bagus. Jadi nanti alhamdulillah ya sudah bisa kuat ngelilingin lapangan berapa kali gitu. Pokoknya bisa. Terus kalau untuk modalnya ya, itu mungkin untuk dogi aja. Atau kalau ada pertandingan nanti. Kalau untuk dogi itu nggak harus langsung beli. Kalau misalnya butuh, kalau misalnya nggak bisa mengeluarkan biaya, nanti bisa latih. Oke, terima kasih Kak Midori. Dan selanjutnya ada UKM Taekwondo, Kak Firul. Gimana sih kalau misalkan mau ikut Taekwondo, apakah harus jago dulu? Terus kira-kira aku harus keluarin modal berapa sih buat ikutan UKM Taekwondo? Iya, nah sebenarnya kayak yang sudah saya bilang tadi, kalau Taekwondo sendiri mulai dari nol pun tidak apa-apa. Bahkan contohnya saya saja baru tahu taekwondo itu pas masuk kuliah, jadi benar-benar mulai dari nol, dilatih dari nol. Terus kalau misalnya kemampuan kita, anggaplah fisik kita ini lemah, nanti di sana bakalan digembleng, perlahan demi perlahan bakalan dikuatkan fisiknya. Terus kalau misalnya kita selama latihan kayaknya kurang enak badan atau lelah atau mau minum dulu, bisa izin aja langsung. Jadi jangan takut, jangan malu kalau memang merasa sudah nyampe batasnya fisiknya, kayak gitu. Terus kalau misalnya masalah modal, kita nyediain alat-alat, semua lengkap, alat pelindung dirinya lengkap, kayak head guard-nya ada, bodinya ada, terus pelindung kaki tangan ada, target ada, semuanya lengkap. Palingan nanti pas mau ujian kenaikan tingkat, setidaknya kawan UGM harus
punya doboknya atau pakaian taekwondonya biar bisa ikut ujian kenaikan tingkat. Cuman seperti itu sih. Ini juga salah satu bekal kita, skill kita buat kedepannya nanti kalau ada apa-apa kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Firul dan Amin pengen kasih informasi dulu untuk kawan UGM khususnya bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Ada beberapa informasi kontak yang bisa teman-teman hubungi terkait dengan COVID-19 yaitu call center COVID di 0811-285-1199, kemudian call center dukungan psikososial di 0811-285-1221, dan laman informasi PMB, ini khusus untuk mahasiswa baru, di um.ugm.ac.id, kemudian Instagramnya @admisiugm. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya, ke sensus selanjutnya. Ini pengen nanya ini, tadi tuh sebenarnya sebelum live Ani udah tanya kan, teman-teman UKM ini tuh rata-rata angkatan berapa sih gitu. Terus ternyata teman-teman UKM ini rata-rata angkatan 2018 dan 2019. Nah, kira-kira nih, kalau gitu kan berarti masih kuliah kan, kuliah aktif. Terus kegiatan di UKM itu mengganggu kegiatan kuliah nggak sih? Kita akan langsung ke UKM juga dulu. Terganggu atau enggaknya aku, menurutku aku enggak sih ya. Karena kalau aku sendiri udah ikut judo itu udah lama. Jadi judo, menurutku tuh judo udah jadi selingan di hidupku gitu loh. Jadi kalau misalnya enggak latihan tuh kayak gimana gitu rasanya. Asal kita ngelakuinnya dari niat, itu pasti enggak bakal ada gangguan sendiri gitu. Mau apapun entah itu dari jadwal kuliah atau tugas kuliah atau yang lainnya kayak gitu. Oke, Kak Cahya mungkin bisa sekalian pamerin nih apa aja sih yang udah pernah diraih sama UKM judo, mungkin di nasional, internasional, atau perlombaan apapun, silakan. Nah, kalau dari UGM judo sendiri, kita pernah ikut di pertandingan internasional di Singapura, terus kita juga pernah ikut di negara-negara lainnya, tapi 8 orang yang berangkat, kita dapat 2 medali perak, terus 2 medali perunggu juga. Di sana tuh kita seru-seruan di Singapura, terus kita pernah juga ke Malaysia, terus waktu tryout kemarin kita juga ke Singapura. Jadi banyak banget negara-negara yang kita kunjungi buat pertandingan, terus kayak tryout kayak gitu. Oke, sementara itu informasi dari UKM judo ya, dan udah pamerin juga perlombaan yang udah pernah dimenangkan. Selanjutnya kita ke UKM Kempo, Kami Dori, silahkan mungkin bisa dijelaskan kira-kira kegiatan UKM itu mengganggu kegiatan kuliah nggak sih? Pernah diikutin sama UKM Kempo. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau menurut aku sendiri ya nggak ganggu kok. Malah bisa sekalian memenuhi kebutuhan olahraga gitu loh. Soalnya kan kalau lagi belajar, kalau kelas-kelas gitu kan kadang terlalu sibuk praktikum, jadi jarang olahraga. Nah, kalau ikut kempo itu jadi bisa olahraga rutin setiap minggu gitu. Terus kalau untuk kadang-kadang emang jadwalnya ada yang tabrakan sama praktikum, tapi itu untuk beberapa fakultas tersendiri ya, tergantung fakultasnya. Tapi kan nanti bisa request jadwal latihan yang lain gitu loh, di lain hari, bisa nanti. Terus kalau untuk perlombaan yang diikuti, udah ada POMDA lah. POMDA itu Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah. Itu senpai-senpainya udah banyak yang juara juga, dapat medali emas. Kemarin itu Randori, terus juga ada ikut kejuaraan UNJ. UNJ itu di Jakarta. Jadi yang ngadain itu Universitas Negeri Jakarta. Itu juga ada beberapa kejuaraan, kayak Randori Putra juga. Banyak juga borong medali. Terus ada mahasiswa nasional kalau misalnya daerahnya. Kemudian ada juga
Nanti kalau latihan gabungan gitu bisa juga ke Jepang. Gak suku gabung ke Jepang nanti. Gitu sih. Begitu dari Kempo. Oke, terima kasih Kak Midori. Selanjutnya pengen nanyain ke Kak Viro dari Taekwondo. Silahkan dijelaskan apakah ngeganggu kegiatan akademis nggak sih kalau ikutan Taekwondo. Terus kejuaraan apa aja yang udah pernah dimenangin sama KM Taekwondo? Jadi kalau masalah keganggu atau enggak, sebenarnya enggak sih. Enggak bakalan keganggu. Soalnya gimana pun kita di kampus, kita pasti lelah. Jadi kita bisa latihan di Taekwondo buat kayak ngelampiasin, kita kesen, ada kita banyak, tapi agak susah-susah, udah kita latihan aja biar refreshing, biar lebih tenang lagi. Terus juga di Taekwondo sendiri, kita misalnya jadwal latihan kan hari Rabu sama Sabtu, terus teman-teman di sini atau kawan UGM di sini, hari Rabunya itu ada praktikum sampai sore, jadi nggak bisa latihan, kita nggak apa-apa, jadi bisa latihan di hari Sabtunya. Atau mungkin di hari Sabtunya pun ada kegiatan lain, bisa di Jumat malamnya. Jadi kita tidak memberatkan buat mahasiswa harus ikut latihan. Jadi kita bisa menyesuaikan saja ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngatur waktu sendiri kapan bisa latihannya atau enggak. Terus kalau lombanya, kejuaraannya kita alhamdulillah dapat banyak. Dari tahun 2017 sendiri itu aja ada di mengikuti Tirak Taekwondo Championship di Thailand tahun 2017 itu dapat 3 emas, 2 perak, 1 perunggu kalau nggak salah. Terus Wali Kota Cup tahun 2018 kita juara umum 2. Tahun 2019 kemarin kita juara umum senior. Terus di AMPI DIY Taekwondo Championship kita juara umum 2 juga tahun 2019. Terus MTC Cup 2019 kita juara umum 3. Nah, jadi kalau kejuaraan alhamdulillah sudah dapat banyak medali, emas, perak, perunggu. Bisa teman-teman juga bisa ikut di sana. Jadi kalau pemula pun bisa ikut. Jadi enggak mesti harus senior, harus pres, harus yang ahli aja, tapi teman-teman bisa juga untuk melatih kemampuan teman-teman kawan UGM sendiri buat gimana kemampuan bela dirinya kayak gitu. Terima kasih, Mbak. Suaranya Mbak Anin. Oke, terima kasih yang udah dicapai sahabat UKM Taekwondo. Terus kita beralih ke Kak Dias, silakan Kak Dias. Oke, kalau dari aku pribadi, latihan ngeganggu kuliah atau enggak tuh enggak, karena emang kebetulan jadwal kuliah sama jadwal latihan rutin itu nggak ada yang bentrok gitu. Nah, tapi mungkin kalau di jurusan lain ada yang bentrok, misalkan Selasa, Kamis kan itu jam-jam kuliah tuh. Mungkin nanti bisa nyusul setelah kuliah selesai. Jadi kuliah selesai nyusul aja latihan, misalkan dapat sejam-sejam ya lumayan lah kayak gitu. Seenggaknya membiasakan diri aja sama UKM di latihan. Lanjutnya kalau buat pencapaiannya sendiri itu tahun 2000 nasional. Biasanya kita ikutnya nasional atau regional, kebetulan belum pernah internasional. Nah kalau nasional sendiri itu di invitasi Hoki Ruangan Piala Rektor 4 UGM tahun 2017 itu putra putri juara 2. Selanjutnya ada invitasi Hoki Ruangan ISTN. ISTN itu Institut Sains dan Teknologi Nasional di Jakarta, itu putra juara 2 tahun 2018. Terakhir dan terbaru itu ada invitasi Hoki Ruangan 2 yang ada itu UGM sendiri tahun 2018. Dan tahun 2018 ada kejuaraan Kabupaten Hoki Sleman di mana putri juara 2, putranya peringkat 4. Kayak gitu. Terima kasih Kak Dia. Selanjutnya kita ke Kak Mufti dari UKM Panahan. Silakan dijelaskan Kak pas pertanyaan yang sama. Iya, kalau dari UKM Panahan sendiri sih sebenarnya nggak keganggu ya. Ya kalau kita sebagai atlet atau juga kita latihan juga di UKM.
Tapi kalau udah insentif lomba itu kan kita untuk praktikum dan lain-lainnya. Cuma kalau latihan biasa sih nggak keganggu sih. Nah terus kalau perlombaan kita kan terhitungnya UKM Panahan kan UKM baru ya, UKM baru. Nah itu kita udah ikut 90 kejuaraan, satunya internasional dan sisanya nasional. Itu alhamdulillah semua lomba yang kita ikutin selalu bawa pulang medali. Dan yang paling seru sih yang pas di Bali sih, itu yang di Piala Kodam itu kita di Bali seru banget, dapat medali, terus fully funded juga, UGM baik lah pokoknya kalau untuk lain. Terus bocoran dikit juga, ini kan kalau di UGM, kalau menang dapat insentif juga nih. Nah itu kan hitungan per medali. Nah di Panahan sendiri itu satu orang itu bisa dapat medali lebih dari 3. Nah itu mungkin untuk kalian-kalian pencari nafkah tambahan itu sangat bermanfaat. Ikut UKM Panahan. Nafkah tambahan ya, harusnya prestasi tambahan dulu baru nafkah dong, Kak Musti. Pencari nafkah. Ya, prestasi. Oke, terima kasih Kak Musti. Selanjutnya kita ke berkuda. Ada Kak Rahula, silakan untuk dijelaskan apakah ikut berkuda itu mengganggu akademis. Terus pertanyaan yang Ani sampaikan tadi, kira-kira, oh ini ada pertanyaan, sorry, Kak Rahula, ada pertanyaan dari kawan UGM juga, kalau berkuda itu apakah bisa cewek yang ikutan? Oke, kalau misalkan dari berkuda sendiri, latihan rutinnya nggak ganggu kuliah sehari-hari atau enggak? Jawabannya enggak, karena jarang banget ada anggota kita yang harus bentrok antara kuliah sama latihan rutin individunya masing-masing. Apalagi jadwal latihan kan dibagi biasanya per hari itu antara pagi sama sore. Jadi jam 7, jam 9 pagi sampai jam 3 sama jam sampai jam 6 sore. Nah, sedangkan kuliah kan ada yang kelas pagi, ada yang kalau kelas pagi nggak kelas sore, ada yang kebalikannya, jadi bisa diatur individu yang masing-masing, dan sejauh ini jarang banget ada yang, ini sih jarang banget ada yang bentrok antara ngebagi waktu untuk latihan sama kuliah. Terus, kita belum pernah untuk yang internasional, paling ya yang masih nasional sama yang daerah juga, tingkat daerah juga. Dan selain itu juga kan cabang olahraga berkuda kan belum banyak exhibition-nya kan, lomba-lomba yang diadakan juga masih belum sebanyak cabang olahraga lain. Kalau dari yang terupdate sih, kemarin tahun lalu itu 2019 Equinfest, itu kita dapat 3 medali dan termasuk kita juga juara umum. Equinfest itu lomba antar universitas di Indonesia yang punya atlet berkuda mahasiswa gitu. Jadi kita dapat juara umum, 3 medali di show jumping 30-50 cm, terus juga ada tahun lalu juga, akhir tahun lalu, Desember kalau nggak salah, itu kita ikut kejurnas juga, kejuaraan nasional yang non-exhibisi, itu dapat juara 2 dan juara 3 show jumping yang 50 cm sampai 70 cm. Nah, terus sama kita juga punya alumni nih yang sekarang kebetulan jadi penasihat dan pelatih anggota-anggota yang sekarang alumni unit berkuda. Itu dulu dia ikut PON mewakili Sulawesi. Pertanyaan tadi, apakah berkuda boleh diikutin sama perempuan? Boleh, boleh banget. Apa di berkuda tuh nggak ada antara cuma boleh cowok atau boleh cewek, nggak ada. Setahu saya di olahraga lain juga nggak ada. Apalagi nih kalau misalkan lomba, itu nggak dibedain, jadi yang kategori putri, kategori putra tuh nggak ada. Kalau di berkuda semuanya disamain, jadi laki-laki maupun perempuan satu kelas, jadi ikut berkompetisi bareng-bareng gitu. Oke, terima kasih Kak Rahula. Dan ini ada pertanyaan lagi Kak, karena berkuda kayaknya lumayan banyak ya pertanyaannya. Berkuda itu bisa bikin kurus nggak sih Kak? Oke, buat berkuda bisa bikin kurus apa enggak? Setahu saya kan esensi olahraga kan emang buat bikin badan lebih sehat ya. Pastinya kalau misalkan bikin kurus atau enggak, bisa kalau mau buat yang program diet itu bisa banget. Tapi yang pasti
kalau berkuda itu olahraga, apalagi yang sebelumnya nggak ada latar belakang berkuda ya, olahraga bakal gerak, bakal kerasa semua kalau belum pernah latihan berkuda. Jadi yang pasti kalau buat ngurusin badan atau mau diet atau mau bagusin badan, itu bisa banget. Bisa dilihat juga atlet-atletnya deh, yang atlet-atlet terkenal ya, pasti badannya bagus-bagus gitu. Oke, terima kasih Kak Rahula. Mungkin sebenarnya kalau pengen kurusin badan, kawan UGM jangan tanya ke UKM yang di sini. Besok Arin akan bikin UKM Zumba ya. Zumba buat belajar sendiri-sendiri di kosan, di rumah masing-masing ya. Dan ada pertanyaan nih, buat Kak Muti dari Panahan, kalau misalkan kacamata minus, nggak apa-apa nggak sih kalau misalkan mau ikut Panahan? Nggak apa-apa banget sih. Saya sendiri sebagai atlet, minus, silinder, pakai kacamata juga, jadi nggak apa-apa, asal tekniknya benar, bidikannya pas, itu nggak masalah sama sekali. Dan beberapa teman kita juga ada kok yang pakai kacamata. Oke, itu pertanyaan jawaban dari Kak Muti ya. Terima kasih Kak Muti. Dan sekarang ya dicermati, ini kenapa sih, apa alasan kawan UGM ini, terutama calon mahasiswa baru, harus ikutan sama UKM teman-teman di sini? Terus menariknya UKM di sini itu apa aja sih? Kita akan langsung mulai aja ke Kak UKM Kempo. Ya, terima kasih. Kenapa ya? Karena kalau aku ya, dari aku sendiri, yang menarik itu awalnya jujur aku tahu UKM ini dari diajak temen dulu, tapi ketika masuk ke UKM itu tuh enaknya itu sama senpai-senpainya tuh baik banget, sabar banget ngajarinnya. Jadi kalau misalnya kalian awal-awal nggak mungkin dibantingkan ya, nggak mungkin lah. Terus tekniknya itu kita dari belajar teknik itu nggak cuma belajar berantem, pertahanan diri, tapi juga bisa belajar banyak banget. Kayak misalnya fisika, ada juga tuh kayak misalnya nih, sudutnya harus berapa, mukulnya gitu. Jadi menarik banget. Terus juga belajar soft skill, kayak kepemimpinan, terus kekeluargaan, kedisiplinan. Jadi kalau kampus sendiri itu kayak ngajarin kita disiplin dalam semua hal-hal kecil gitu. Kayak misalnya sebelum latihan kita harus bersih-bersih dulu, itu bakal gitu. Jadi terus wawasan dan relasi juga jadi lebih luas kalau aku rasain selama ini sih. Kan karena ikut UKM ya, kan Kempo itu UKM, jadi lingkupnya itu universitas kan, jadi bisa banyak ketemu dari fakultas-fakultas lain, teman-teman fakultas-fakultas lain, jadi kayak lebih luas gitu, relasinya seru. Oke, jadi dari dan selanjutnya kita ke Kak Dias. Oke, terima kasih Kak Anin. Yang menarik join UKM hoki itu kalau dari aku pribadi kan aku emang olahraga dari kecil gitu kan. Nah, terus ketika SMA ada, kebetulan ada school hoki di SMA. Nah, aku pengen nyari yang anti mainstream atau dari SD misalkan udah ikut sekolah sepak bola atau ikut klub badminton atau kayak gitu. Nah, aku tuh pengen ikut olahraga yang benar-benar diajarin dari nol, yang dari kecil tuh belum tentu semuanya bisa gitu. Nyari yang anti mainstream aja. Nah, selain itu di UKM Hoki ini, selain olahraga, kita diajarin juga gimana sih cara berorganisasi. Nah, selanjutnya nih, selain organisasi, kita juga diajarin kayak rasa kekeluargaan gitu di sini. Misalkan setelah latihan rutin, kita bisa makan-makan bareng atau sekedar kumpul di sekre. Nah, jadi itu ngebangun
kekeluargaan kita lah di UKM. Selain itu kita juga ada bonding-bonding lucu itulah, kayak misalkan ke pantai atau jalan-jalan ke bioskop nonton bareng atau sekadar bakar-bakar. Yang di sisi lain itu bisa ningkatin chemistry antara anggotanya yang berpengaruh di lapangan nanti kerja sama tim. Kayak gitu. Ya, tadi apa penjelasan dari Kak Dias. Selanjutnya promosi juga ya buat UKM yang ada di sini, biar semua mahasiswa barunya tuh ikutan di UKM ini gitu. Silakan, kamu Titi. Jadi kalau UKM Panan sendiri kan ya emang udah olahraga yang dianjurkan lah, dan itu juga apa ya, meningkatkan fokus kita, koordinasi mata, tangan dan lain-lain. Diperlukan banget di Panan itu. Nah terus yang enaknya di Panan itu yang udah aku bilang tadi, kalau satu orang itu bisa meraih lebih dari 3 medali, itu enak banget lah rasanya kalau kita bisa nyabet satu kali lomba. Terus dan di Mubes juga kita bisa di tempat-tempat yang nggak kaleng-kaleng lah gitu. Itu sih. Itu penjelasan dari Panahan. Terima kasih Kak Muti. Dan dari Taekwondo, silakan Kak Firul dijelaskan dan sekalian ya promosi manja-manja gitu ya. Kenapa Kak harus ikut UKM Taekwondo? Kenapa ya? Sebenarnya dulu saya juga masuk Taekwondo ini awalnya karena memang saya enggak pernah Taekwondo ya, enggak pernah ikut Taekwondo. Saya lihat ini sesuatu hal yang baru, bela diri yang menurut saya dia lebih dominan kepada kaki. Jadi buat misalnya cewek segala macam skillnya. Terus di Taekwondo sendiri juga aman. Kalau mau tanding biasanya kita pakai pelindung lengkap. Dari kepala, badan, pelindung tangan, sampai pelindung kaki lengkap. Jadi buat cederanya itu kecil. Makanya ini benar-benar bisa dibilang safety lah buat kita untuk coba di bela diri. Terus lomba-lombanya juga karena ini lombanya banyak internasional, bisa ikut lomba yang satunya, bisa ikut lomba yang lainnya, karena banyak banget, dan peraturan-peraturannya itu di-update terus, jadi setiap tahun kadang ada peraturan yang berubah, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terus juga, di sini, di Taekwondo kita, saya merasakan benar-benar namanya keluarga ya, rumah kedua, karena di sini kita belajar bareng, jadi saya ngerjain tugas saya, teman yang lain ada ada materi yang mirip, kita bisa sharing, bisa saling memberi pengetahuan. Terus di sini kita bisa makan bareng seperti nugas bareng di sekre. Terus di UKM sendiri kita juga dapat keorganisasiannya kayak gimana. Jadi benar-benar dari orang berbagai daerah kita bisa saling melihat kemampuan kita dalam organisasi, bisa mengembangkan skill kita di organisasi, kita bisa membuat diri kita percaya diri, melatih kepemimpinan kita, dan di sini bakalan nemuin berbagai hal-hal baru yang bahkan tidak bisa ditemuin di tempat lainnya. Terus ya itu aja sih, semuanya bakalan seneng-seneng aja rasanya kalau kita masuk di UKM kayak gitu. Iya, bahkan sama yang ngerjain tugas. Dan selanjutnya Kak Raula, dari UKM Berkuda, silahkan dijelaskan dan sekaligus untuk menarik perhatian maba ya, kenapa aku harus ikut UKM Berkuda? Oke, kenapa harus ikut UKM Berkuda atau cabang olahraga berkuda? Karena kalau ikut dari aku sendiri, kalau misalkan ikut olahraga berkuda itu yang pasti ngebangun ini ya, ngebangun perasaan kita gitu, maksudnya ngebangun intuisi, ngebangun empati juga, karena kan itu berhubungan sama makhluk hidup juga kan, sama hewan, dan gimana cara kita handle hewan, gimana cara kita ngebangun chemistry sama kuda yang kita naikin itu. Soalnya kan kuda juga kalau misalkan kita ngerawatnya nggak bener, dia pasti juga pas kita naikin itu juga nggak bener juga. Jadi harus ngebangun intuisi, empati juga
sama sesama makhluk hidup. Yang pasti itu kalau ikut olahraga berkuda, ngebangun intuisi. Terus juga bakal ketemu teman-teman baru, relasi juga. Terus juga berkuda sendiri itu salah satu olahraga yang lagi berkembang banget, yang lagi booming juga di Indonesia gitu. Dari Pordasi sendiri banyak UKM-UKM atau komunitas-komunitas mahasiswa yang mulai tertarik sama berkuda gitu. Terus kalau misalkan kedepannya sendiri, berkuda itu ditargetin buat ini, buat bisa berprestasi di kancah internasional itu di Olimpiade 2032 kalau nggak salah dari Pordasi. Nah terus kenapa harus ikut berkuda? Karena berkuda itu olahraga yang nggak kenal umur. Jadi kalau mau mulai dari nol kapanpun itu bisa banget. Bahkan ada yang orang tua yang bahkan udah umur 40 tahun baru mulai tertarik berkuda dan akhirnya dia bisa sampai ke tingkat advance gitu loh Kak. Itu sih. Oke, terima kasih. Kita ke Kak Cahya. Kak Cahya, kenapa aku sebagai mahasiswa baru itu harus ikutan UKM? Kan kayak judul-judul tuh cara kita baik sama orang, terus dari kita berpenampilan gimana, cara sikap bersikap di atas matras gimana, terus melatih kedisiplinan kayak gitu. Nah, di judul GM sendiri itu aku sendiri bisa dapat rasa kekeluargaannya. Jadi kayak gimana ya, erat banget hubungan antar maba sama kating, yang senior sama junior, dari atlet ke pelatih kayak gitu. Nah, pelatihnya sendiri juga asik banget gitu loh. Jadi kita dari atlet sendiri, kita dari senior maupun junior, kalau misalnya latihan bareng sama pelatih itu, rasanya bukan sama pelatih, jadi kayak sama temen sendiri, kayak gitu. Terus di judul sendiri juga diajarin organisasinya, gimana kita di organisasi, kita gimana kalau misalnya kita berkunjung keluar di lain UGM, kayak gitu. Terus sih, Kak, terus kok kenapa harus ikut UKM judul UGM? Karena kita tuh tiap tahun bakal ke luar negeri, jadi itu tuh gratis. Wow. Diadain sama UGM kayak gitu. Kalau misalnya untuk keseruannya tuh banyak banget, nggak bisa aku sampaikan di sini. Untuk kalian yang mau join di UGM judo, bisa langsung aja cek di di Instagramnya judo UGM. Oke, terima kasih Kak Cahya. Ada media sosialnya juga yang bisa dikepoin sama kawan UGM. Jadi silahkan untuk teman-teman dan kawan UGM yang pengen banget tahu lebih lanjut tentang UKM yang udah ngobrol barengan sama Arin pagi ini, bisa dikontak langsung di Instagramnya masing-masing. Dan Anin pengen mengucapkan terima kasih untuk teman-teman UKM yang sudah menemani Anin ngobrol di pagi ini. Terima kasih untuk Kak Dias dari UKM Hoki. Terima kasih Kak Rahula dari UKM Berkuda. Terima kasih Kak Muti dari UKM Panahan. Terima kasih Kak Cahya dari UKM Judo. Dan terima kasih juga Kak Midori dari UKM Kempo. Dan yang terakhir, terima kasih banyak untuk Kak Firul dari UKM Taekwondo. Dan usai sudah UGM Update ya di pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Anin ingin menginformasikan kembali untuk teman-teman kawan UGM, terutama untuk mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan seputar 199. Kemudian ada call center dukungan psikososial di 0811-285-1221 dan laman informasi penerimaan mahasiswa baru buat teman-teman calon Gamada nih, silakan dicek di um.ugm.ac.id atau Instagram @admisiugm. Dan jangan lupa untuk kawan UGM bahwa segmen UGM Update akan hadir setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi live di Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter Periscope. Dan next episode, karena kita udah ngobrol ya, udah puas banget
ngobrolin sama Kak Olahraga Aspek 3 kali ini. Kita di hari Kamis besok bakalan ketemu sama Karate Inkai, lalu ada Kala Hitam, Pencak Silat SHT, Ropa Patria, Merpati Putih, dan Perisai. Teman-teman dari UKM, ada kesalahan selama live UGM update kali ini. Mungkin teman-teman dari UKM bisa senyum dulu sambil dadah-dadah gitu. Ya, senyum manis ya semuanya. Terima kasih banyak kakak-kakak dari UKM. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih juga untuk kawan UGM. Semoga sehat selalu. Dan saya Nindya pamit. Bye, sampai jumpa di UGM update selanjutnya.